الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله lo sanat dalam ilmu ilmu hati sutor riwayat saya mau kenal paling piro kadang sanat siji sampai mendur bisa ban no. orang orang no. saya ngoboh orang orang saya kenal nggih kecuali mau belajar nge. ulama ulama terdahulu maka ikhtiar nggih salah satu coro di Wong tawadu lebih cintailah kehumulan kehumulan ini gitu. ketidak terkenalan ikhtifa nyamar usah susah nah saya kan orang kiai itu nyamar kiai ini gitu. hubungan sorbuanan celah embelala goyo sapi ini gitu. nyakek sing trilong trilong terus bayi terus bu sing diputar ke sing diwocopo ini gue bongsaan ulama temenan aga sing nyamar nggak kelambi biasa kecuali ono acara acara saya yasin ya, biasa nganggu bumbu mesagi kan ora tuh menang penampilan gak karo hiata syuhur ojo seneng mesuhur bahaya mesuhur ninggu apa? bahaya tak cerita aga saya nawawi nang banten sudah mesuhur akhirnya dia nenek sekonyepi nang Makkah al Mukaromah dengan bebas menyusun kitab. wazuhur jangan suka menonjolkan diri nggih. Adapun kok ditonjol ke wong, diunggah ke wong ya monggo, yang penting kita tidak menonjolkan diri kalem baik Wong ilmu dingerteni wong ya badine sampean apa ora dingerteni wong ya rugine Wong sering Kulon dungeng Imam Hanafi terkenal ngalim nih duduk di pondok pesantren buka majelis malah di pasar nih karena cara dagangnya jujur ketika dagang tidak dungeng aku ya nyaut wong wong tuh ngucuring pasar kadang pak dungeng aku mau karo Imam Hanafi sehingga mesuwur nang dindi kain bu ngalim nih ahlu rupiah ahli logika nih, nih logikanya penak Imam Hanafi terkenal ahli logika <tuh> Imam Malik terkenal ahli hadis bukan Imam Syafi'i yang berdat belajar madhab Hanafi sehingga menyatukan ilmu hadis dan ilmu <tuh> logika Ini, contoh saja akhlaki Imam Syafi'i ya kayak ngoten wong-wong do ngegungke mazhab Syafi'i kan saat Imam Syafi'i ini si utuh Buang sampai beliau wafat sebagai seorang imam nego status e yo ngakune si murid si meguru karo Sayyidah Nafisah di Mesir kan Imam Syafi'i meguru karo Sayyidah Habo Nafisah anti air yang diminum terakhir oleh Imam Syafi'i goro-goro sedo dipendungi wong wong sing pendapat karo deknen walaupun tidak langsung wafat dijalukke banyu karo Sayyidah Nafisah begitu diminum Imam Syafi'i sedo Sayyidah Nafisah 4 tahun kemudian baru wafat setelah Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu jadi sampai saya Imam Syafi'i memposisikan sebagai seorang apa? murid, orang memposisikan sebagai seorang guru Baru di kemudian hari para penerusnya Imam Muzani penerusnya ini menganggaplah Imam Syafi'i ini sebagai figur mu'assis pendiri daripada madhab Syafi'i. Ini contoh ulama-ulama terdahulu. Kemudian ridho bidun rela dengan sesuatu sing kelas rendah. Baik secara posisi maupun kelas ketarung tinang tinggi rapopo sing penting pikirane orang usah terlalu muluk muluk buhwi tempat duduk buhwi pakaian buh makanan dan segenap perhiasan perhiasan nobo duniawi nggih jadi sing sederhana pemikiran enggono ketarung enak ternyata urip murah enak sampai di apa? yang sampan titini sengsorong gitu. seng sorong tapi ini selera nes biasa baik mangan ora kudu seng pulen ya sekarang rano yo sego raskin buat tuyan jadi orang susah selera sing muluk muluk ketarung ngangguni muluk muluk orang masalah sing penting hati nih orang kudu apa muluk-muluk wasairi amti'ati dunia dan setiap perabot-perabot <coughs> dunia entah itu mobil entah itu rumah ya sing sederhana mawon ora usah mewah-mewah ini ulama-ulama Said Muhammad bin Alwi Al Malik ini ku sugih tapi nek sare nang karpet <coughs> Jadi sampai sedurne beliau malam hari Jumat nang perpustakaan, beliau tidurin nang karpet ngisor kasur tipis. Ini sebuah contoh akhlak beliau karena malu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik selama di Madinah turunnya, beliau kan Imam Madinah turunnya nangisor. Nang Madinah beliau naik jalan kaki, di kereta bora ditompain isin karo baginda nabi nyong numpak kereta kanjeng nabi nangis sorku diwe nang medina yang numpak taksi turunan hotel kasur empuk nih lewis mulai untuk titel ha apura kadang pingin nyampe ke salam ringan rasulullah itu nyikutkan sana orang nganggu boh akhlak nge sing penting pak cerita nyong iso lawang makome kanjeng nabi orang mikir nyikut apa tanggane saya penting mulai untuk titel hai, untuk cerita sing wong liya ora entuk beleh kaya Mbah Maksum Lasem ketika ziarah ring makbarah Rasulullah wong liya dosuk beliau malah mundur merasa malu ngedoh pamedekan sing nabi iki isin nggih malah sing dirawi baginda nabi sing ditemoni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Wong dosuk susuan, mau oh, diwe ya tetep Pak Melu susuan, mau nah, bisa ngenyok obo. Lawangin es mulai Pak ceritanya kok ya bu oke, oke nanggono bisa ngenyok. Ya ramah masalah Ini nah, terkadang kajinin di sini, gua cok titik <tuh> ke obo. Tak kabur Padahal ma bu, mabrur buhura yang penting bisa so ngenyuk cara aswat bisa so ngenyuk lawang maka mekan jeng nabi wong mulai mongsen doti lajib jiwa hebat jiwa Tundang dundang jiwa ngelih apa nasuwes bahaya wong diadep wong dimulia ke wong tindang kaji apa tundang ustad kiai ini adini kuat-kuat aneku tilengi ileng ya ikbalu nas alal murid sumun kotil seorang murid kok diadep menungso yang monggo sampai diadep menungso tapi ojo tujuan